Ya, tempat kedua adalah taman. Ayo jalan-jalan bareng Dewi. Ya, pintu masuknya dari sini. Ini bangunannya. Wah, cakep guys. Saja, wah. Cantik sekali. Wah, ini the main spot kayaknya ya. Back ya, gedein lagi. Ya, jalan. Wah, cantik sekali ya teman-temannya. Wah, ditambah dengan sinar matahari. Wah, ini batunya banyak banget, ya ampun. Lanjut. Sorry kalau ada guncangan sedikit, maklum. Sambil jalan, sambil pegang handphone. Ini cakep sekali ini. Lihat ya. Lanjut. Nah, ini ada tanam-tanam sesuatu di sini tapi gua enggak bisa baca. Ah, rimpo, ada serigananya. Tapi gua enggak tahu itu apa. Wah, ya ampun cantik sekali guys sini. Tadi ada orang cosplay di sini ambil video, ambil foto. Iyalah ya tempatnya cantik kayak gini. Aduh, aku ini menyakitkan sekali. Nah, ini ada rusun dekat sini. Ada macam-macam rusun, banyak rusun. Enak banget ya tinggal dekat dari sini. Kalau lagi bosan bisa merenungkan nasib di sini. Nih kan, kita duduk di sini buat merenungkan nasib. Ini kalau di Jepang guys, di taman-taman itu apalagi yang kayak tempat kayak gini tuh gak boleh makan. Toko naga insya gitu. Lego kecil. Wah, silau. Pemandangannya bersih nih. Wah, silau. Tugas ada orang foto-foto lagi cosplay.
Ini ada kantor satu lagi nih, pas matiin ya, gak enak. Lihat yang lain dulu guys. Orang Jepang yang gitu. Ntar kalau gua ambil ke videonya, ntar dia bilang privacy. Sakura. Bunga sakuranya ada ini. Lihat ya. Lihat tuh. Pintu gak apa nih. Wow. Ini kore. Wah. Mecha kire. Ini pake sarung tangan gue susah nih. Bisa di zoom lagi. Oke guys, sudah ada sakura ini, baru bulan 12. Oh ini ada ini, ada jembatan lagi, ada si opa, ada suami. Terus ini guys petanya ini. Oh keluar deh. Selesai. Sekian guys, jalan-jalan di taman hari ini. Cepet banget selesai. Are? Wata. Wata no? Wadimashita. Udah selesai. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya. Bye-bye.